Teman-teman, hari ini aku udah panen garutnya ya. Ini enak direbus loh, masih muda soalnya. Dapat satu ember, satu baskom. Nah, teman-teman, ini garutnya ya, udah selesai saya panen semua. Bagus banget ya, masih muda ya. Ini enak kita rebus ya. Ini saya merebus terus makan sama nenek. Jadi teman-teman, ini ya, merebus. Ini caranya kita kupas kayak gini. Ulem banget ini. Kupas dulu seperti ini. Nah, udah jadi kayak gini. Ya. Terus, ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini udah saya bersihkan ya. Sekarang kita harap. Sekarang aku mau cobain sama nenek ya. Ama. Sik Liko. Nenek itu lagi nggak enak badan ya. Jadi Lika. Nenek itu aku mau tinggal ya, sakit-sakitan terus. Tamta. Kita makan. Enak. Ya. Pulem. Kayak ubi jalar gitu tuh. Lemes banget saya. Bagus ini buat sarapan ya, Nak. Namanya cuma berserat kalau ini. Nenek enggak bisa makan. Enggak, Nak. Hah? Katanya kalau ngom tahu. Katanya dia enggak bisa gigit katanya. Ya, ya, kok. Nenek galau mau tak tinggal. Hah? Ayo. Ya biasa lah, cuma kalau majikanku ini dibikin sup teman-teman. Sup sama tulang babi dan campuran-campuran lain. Enak. Garut ini gampang banget tumbuh. Enggak usah ditanam, enggak, kita taruh aja di tanah, dia udah tumbuh sendiri. Kemarin ada berapa bulan? 4 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan waktu itu kan saya tanam. Saya buat video. Sekarang udah bisa dipanen, mungkin sekitar 5 bulanan lah ya. Dan isinya yo belum begitu tua. Kalau teman-teman kurang enak ya, rasanya nggak ada. Nenek malah nggak suka karena katanya agak dia nggak bisa gigit soalnya berserat banget ini. Kok udah gula lah. Nggak tahu dia ngomong apa. Satu. Misi lah. Aku disuruh makan, aku nggak mau. Misi lah.
Oke lah teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.